Oke, udah ya, udah ya. Nah, setelah dapat mau dipraktekkan satu orang itu siapa namanya, biar langsung kelihatan akun sosial medianya maupun. Oke, teman-teman mungkin ada lead yang bisa teman-teman sudah searching di get contact atau lead yang ada, kita akan profiling. Jadi salah satu teknik ya yeah, uh, nah. untuk di chat wa ini kita memprofiling dulu nih okay. ya siapa target market kita. Ya ada Jadi ada. Nih. Nah setelah diget kontak, kalau memang kelihatan kadang ada nih developer developer lagi lagi nyari nyari atau marketing marketing lagi nyari nyari. Udah gak perlu teman-teman basa-basi pakai jurus chatting gitu kan. Jadi jurusnya. <laughs> di, di digunakan yang memang sesuai dengan target market kita aja kayak gitu kan di get kontak itu bisa kelihatan oh owner oh marketing jadi teman-teman nggak perlu pakai jurus duluan gitu nggak pakai jurus itu yang memang sesuai dengan target market nah ini pas diminta nomor wa nya ada yang kasih ada yang enggak nah biar dia mau ngasih itu kita harus minimal ada lead magnet untuk orang itu mau hubungi ke kita misalkan tadi eh, lokasinya alhamdulillah kak, langsung di ring satu ipb kayak gitu izin detailnya saya message jadi misalkan kalau di komen kayak gitu terus masuk ke messenger oh iya kak eh, untuk detailnya izin terkait mapnya saya kirim via wa ya kayak gitu jadi lead magnetnya apa lead link ininya Roomnya keluar masuk yang lain gimana? Kalau yang saya aman ya, roomnya ya. Nah, ketika ada nanya harga, teman-teman jangan langsung dikasih tahu harganya, kayak gitu maksudnya itu. Ketika ada yang nanya harga, nah ketika ada nanya harga, teman-teman kasih harga kisarannya, kayak gitu harga terkait harga mulai dari harga segini harga, sampai harga segini, terus. Misalkan di kita harganya mulai dari satu miliaran pak kayak gitu, kalau boleh tahu bapak nyari yang kisaran harga berapa? Ingat namanya interaksi itu eh, jangan hmm. jangan nggak hmm. nanya balik gitu, tapi teman-teman harus nanya balik kayak gitu, jelas ya? Oke. Okay. Berarti, setelah menjawab pertanyaan, berarti nanya balik ya? Wajib nanya Sang balik, beret, Coach. Ya. Kayak gitu, jadi ini kan interaksi ya. Yang interaksi itu harus terjadi, ada dua arah, Coach. Kayak gitu, kalau searah itu bukan interaksi, kayak gitu. Nanti beda, uh, ada passwordnya, saya share khusus, Coach. Nanti detailnya ketika offline, Coach. Kayak gitu ya? Oke. Okay. Jin, lanjut lagi kali ya, biar ke gambar tadi masih slide pertama. Oke, okay. tadi baru sampai sini ya. Menjawab ini untuk uh, rutenya, untuk rutenya. Jadi, kadang memang ketika leads yang masuk, ketika leads yang masuk itu memang ada yang langsung respon, ada yang nggak respon, atau database yang masuk itu ada yang respon ada yang nggak respon. Nah ini memang treatmentnya juga berbeda kayak gitu. Kang leadnya nggak respon-respon kang, udah digimanain juga nggak direspon-respon. Nah PR-nya gimana respon kita agar chatting kita, chat kita itu mau dibaca dan mau direspon kayak gitu. Nah ingat ya interaksi itu harus terjadi di dua arah, jangan satu arah. Nah gimana caranya? Kita bahas satu persatu dari yang nggak respon. Kayak gitu. Dari yang nggak respon, Fokus teman-teman, gimana caranya pesan kita itu mau direspon dulu. Jadi, jangan dijualin dulu, mau direspon dulu, kayak gitu. Misalkan, Bapak izin ada kabar baik terkait ini. Bapak, gimana kabarnya? Boleh dari basa-basi, kuncinya yang belum respon itu bangun interaksi dulu, kayak gitu. Apa biar mudah yang gak respon diakhiri? pasti kasih hadiah atau lead magnet atau kata-kata yang memang dia itu untuk bergerak mau respon kayak gitu. Misalkan contoh kalau di kita itu ada misalkan lead magnetnya tentang konsultasi terkait arsitek kayak gitu. Gimana Bapak barangkali mau bangun rumah nanti bisa jasa konsultasinya ke kita kayak gitu. Terus apalagi bisa kita siapkan uh, desain tipe-tipe desain kekinian. Atau apalagi kalau di kita itu untuk lead magnetnya. Biasanya undangan open house, undangan survei serentak. Nah yang nggak respon-respon, tapi yang nggak respon pun betul-betul sesuai kriteria ya. Karena fokus kita jual jualan targetnya itu harganya itu miliaran, dari profilingnya memang harus tajam. Contoh, kalau yang di kita itu kan rata-rata yang udah terjadi closing, itu dari usianya itu di atas 45 tahun. Kayak gitu, 45 tahun lah, 45 tahun ke atas. Terus pekerjaannya apa? Ya, biasanya di bagian uh, pensiunan, BUMN, kayak gitu. Dan memang fokus yang di kita itu, fokus yang memang orang yang pengen investasi, investasi yang memang... Paling mudah lah, kayak gitu. Nggak perlu repot, dan resikonya nggak terlalu besar. Kayak gitu. Makanya uh, di profilingnya, ketika di get kontak, sesuai dengan kriteria kita, itu terus dijaga, kayak gitu. Misalkan di get kontak, teman-teman temukan misalkan bisnis usaha yang lain, boleh tuh buat lead magnet sesuai dengan kesukaannya uh, dia, kesukaannya target market kita. Nah, khusus untuk yang respon, fokus kita yang pertama itu, tadi ngegali dulu kalau bisa sampai 5K. Tahu kan 5K? Teman-teman? 5K. Yang pertama apa? Kayak yang pertama kemauan, keinginan, kemampuan, kebutuhan, kendala atau kendalanya itu di mana. Nah, itu tolong 5K-nya digali. Kayak gitu. Terus ketika kita udah tahu kendalanya udah tahu detailnya kebutuhannya itu seperti apa kita ramu. Jadi ketika kita mau ngasih penawaran, mau diajak dijualin gitu, mau langsung diarahkan untuk jualan, fokus kita itu udah tahu kemampuan maunya si konsumen itu kayak gimana. Kayak gitu. Nah, ketika kita udah tahu baru kita merekomendasikan. Nah, kalau bisa lebih enak lagi setiap komunikasi di kalau bisa diarahkan untuk via telepon karena sensasinya beda di chat sama di telepon. Arahkan gimana Pak untuk detailnya boleh nggak dijelaskan di via telepon. Kayak gitu. Nah, untuk konsultatif selling, konsultatif selling itu bedanya sama yang lain itu kadang kita sendiri sebagai marketing itu nggak sadar kita yang sedang digali sama konsumen. Jadi konsumen fokus nanyain ke kita, kita yang ngejawab. Konsumen terus nanya-nanya ini kita yang ngejawab. Masih banyak nggak di antara teman-teman masih seperti itu? bahkan kita sampai lupa gitu kan kita itu betul-betul lagi dikuliti di sama konsumen kayak gitu sama lead magnet kita nah makanya uh, setiap di akhir chatting akhir pertanyaan fokus jawab inti dari yang ditanyakan selebihnya ditanya lagi jangan untuk ditelepon jangan terpaku fokus di pembahasan teknis kayak gitu diusahakan ketika pembahasan teknis contohnya misalkan uh, kayak keramiknya ini dan lain sebagainya itu nanti diarahkan langsung di lokasi kayak gitu dijawab keramiknya apa granit pak eh, granit bu ibu nah ini untuk detailnya Indra rekomendasikan biar bisa lihat langsung tahu kualitasnya langsung lihat di lokasi aja jadi jangan terpaku di pembahasan teknis kalau bisa di ini 5% aja eh, kayak gitu jangan sampai udah kita udah dibombardir gitu kan jadi di diri kita itu nggak ada yang menarik gitu. Nggak ada yang menarik lagi di mata konsumen. Kayak gitu. Jadi diusahakan si leads itu sebelum ke survei itu tetap masih penasaran ke kita. Karena kita jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Selebihnya kita arahkan untuk handling. Untuk survei dulu. Kayak gitu. Nah untuk yang untuk yang udah respon, diusahakan opsinya arahkan telepon untuk lebih jelasnya kayak gitu misalkan nggak mau nih uh, di nggak mau dijelasin di telepon di chat endingnya diarahkan ke survei kayak gitu terus diarahkan ke survei sampai betul-betul ada komitmen jadi survei nah buat teman-teman ingin closing setiap bulannya uh, minimal 1 sampai dua gitu kan proyek miliaran nah minimal setiap minggu itu ada sabtu minggu itu harus wajib ada konsumen yang survei minimal satu aja setiap minggu itu ada di hari Sabtu satu hari Minggu satu Insya Allah sih biasanya uh, kalau semakin banyak yang survei biasanya apalagi konsumennya itu sesuai target udah diket kontak potensi teman-teman closingnya itu tinggi nah mungkin dari sini silakan ada yang ditanyakan lagi kita banyak diskusi aja terkait ini sama ini dua poin Silakan, Coach Alpian, ada yang ingin dibilang, dulu, mungkin Coach Alpian. Ya, itu ada teman-teman sudah mulai ada yang tanya-tanya. Boleh sih, teman-teman yang punya studi kasus di lapangan seperti apa. Jadi, mungkin saya ulangin lagi ya, tadi bagaimana alurnya. Yang pertama, ketika ada lead masuk, itu yang teman-teman lakukan pertama kali itu adalah ya respon dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah profiling. Nah, salah satu cara profilingnya adalah dengan ngecek tuh di gate kontak. Ya, semakin dia ini orang yang punya apa ya kemampuan beli atau orang yang berada, orang yang punya status, itu biasanya profilingnya mudah ditemukan di apa namanya uh, gate kontak. Orang nyimpen tuh namanya siapa? Oh, mungkin orang nyimpen namanya Pak pejabat atau Bu pejabat siapa gitu. Nah, dari situ kita bisa kepoin lagi nih di googling. Siapa sih orang ini? Siapa tahu ada di Wikipedianya atau siapa tahu kita bisa dapet ya di Instagram-nya. Baru setelah profiling di get contact itu ya kalau responnya bagus. Nah, tadi kita kita pakai teknik eh, consultative selling untuk menggali yang namanya 5K-nya tadi ya. Ke apa namanya? kebutuhannya apa? Keinginannya seperti apa? Kalau bisa memang lewat telepon jauh lebih bagus lagi. Termasuk yang paling penting ya kalau memang bisa ya untuk gali sampai ke dia ini punya duit nggak sih ya uh, kemampuan belinya seperti apa. Kalaupun tidak bisa teman-teman uh, bisa arahkan itu untuk ke survei. Makanya setiap Sabtu Minggu atau weekdays teman-teman selalu arah, arahkan konsumen itu untuk survei karena closing akan terjadi ketika mereka mau komitmen untuk bikin janji janji survei. Nah, gimana orang mau janji survei? Itu teman-teman pakai elit magnet tadi. Ada, ada open house ke, ada acara survei kayak, ada apa kayak mending uh, ini ada ada acara yang mungkin ada bonus-bonus yang uh, hanya ada ketika dia survei atau open house. Gitu. Itu ini mungkin teman-teman yang punya studi kasus uh, bagaimana chat ya ini ada pertanyaan sih, Kang. Eh, uh, Indra, kita jawab aja ya? Oke, okay, kita jawab ya. Izin, eh, uh, oh, alhamdulillah udah dijawab ya. Yang terkait 5 K ini, kalau bayarnya udah tahu harga, sudah survei, ternyata belum nyampe budgetnya. Selanjutnya, gimana dijaga komunikasinya? Belum nyampe -nya itu karena apa? Nah, kalau di kita biasanya belum nyampe -nya itu benar-benar kadang uh, banyak alas... Uh, apa ya? Al, bukan alasan sih ya clue uh, clue gitu nah kalau di kita misalkan budgetnya belum nyampe nyampe nya di mana kalau nyampe nya di coupling closing kan di coupling kalau di kita kalau di kita ya jadi coba digali betul betul kemampuannya itu di angka berapa apalagi kalau udah survei udah punya ketertarikan itu udah jangan sampai lepas lagi kayak gitu nah kendala di budget teman teman coba di list deh yang kendala di budget budgetnya ada berapa Nah, nanti tugas kita marketing. Ingat kata Costalpian, marketing tanpa data buta kayak gitu. Nah, kalau teman-teman memang ada kendalanya di budget, coba budgetnya itu ada berapa. Ketika teman-teman udah punya list selengkap mungkin gitu kan budgetnya di sekian berapa, teman-teman tinggal hubungkan aja gitu. Oke. Okay. Nah, ini untuk walk-up yang sudah survei, tapi uh, belum closing. Nah, yang penting ketika udah ada ketertarikan, enak. Ketika udah ketertarikan, itu tinggal kita bangun keterdesakan. Nah, keterdesakannya itu bagaimana? Biasanya ditanya, minta feedback setelah survei itu mungkin ada masukan atau saran uh, terkait dari sisi proyeknya, kayak gitu, gimana nyaman suka. Jadi, kita tahapan berikutnya itu setelah survei dikonfirmasi. Dia itu suka, atau masih ada kendala kayak gitu. Nah, biasanya mungkin setelah survei itu, kita belum ngeh kendalanya itu di mana, gitu belum ngeh titik keberatannya itu di mana, kayak gitu. Oke, okay. hmm. oke, okay. bisa, bisa dengar suara saya. Masuk Siap siap. Ya, tadi ada pertanyaan yang menarik sih. Ini yang menarik tuh uh, tantangannya kan ketika survei melempem. Nah, di survei ini memang salah satu kemampuan kita itu harus bisa menggali kebutuhan karakter orangnya seperti apa. Pertama, ka pertama tuh karakter, ya. Uh, kemudian ya kebutuhannya, uh, ke Keinginannya Makanya salah satu jurusnya adalah memang dengan dengan bertanya, tapi tanyanya emang yang Uh, seolah-olah memang bukan interogasi ya tanya ya keinginannya pengen yang kamar seperti apa kebutuhannya yang butuh untuk apa nih mau investasi atau untuk hunian seperti apa ya, kita bisa baca nih karakter karakter dia dengan bertanya nah yang nggak kalah penting itu kemampuan belinya karena percuma kita nanti follow up orang yang sebenarnya ketika ya, kita ya. Sorry, okay. Dia daya belinya nggak masuk Ya misalnya kita cuma punya case sama tes bertahap, ternyata dia pengennya KPR, ya agak susah juga kita mau follow up ulang ya. Uh, percuma teman-teman mau follow up orang-orang yang nggak punya daya beli, maka untuk profiling daya beli ini cukup-cukup urgent ya untuk bisa gali itu. Cuma ada juga yang memang belum terbuka nih daya belinya, nggak apa-apa nanti kita akan coba gali. Biasanya dengan pertanyaan itu dia akan akan kebuka sih lama-lama dia akan uh, kebuka untuk belinya dan lain sebagainya makanya di situ uh, pengalaman sih di lapangan kita harus jadi jadi sahabat ya lebih kita uh, di awal itu memang bukan transaksional jadi mindset kita itu lebih ke konsultatif ya sebagai orang yang bantuin dia gitu bantuin dia untuk mendapatkan produk yang dia butuhkan dia inginkan gitu uh, layaknya kayak dokter dokter itu kan Disebut malpraktek kalau dia, ya, e, dokter itu ngasih resep dulu, presentasi resep yang tepat dulu sebelum dia tanya-tanya, ya kan? Makanya, kalau dokter kita datang ke dokter kan pasti e, dokter tanya-tanya dulu nih. Baru dia tahu, oh, problemnya ini kebutuhannya seperti ini, oh, dia daya belinya seperti ini. Baru kita nanti berikan solusi untuk, untuk dia gitu. Nah, berapa lama sih durasi untuk dari? Uh, apa namanya idealnya sih dari survei ke tarik booking kalau bisa tarik, tarik booking itu memang pas survei itu kalau bisa kalau dia terbuka kalau enggak pun ya uh, seminggu lah seminggu uh, maksimal dua minggu ya uh, seminggu dua minggu nah, nanti tarik booking sampai ke dia closing ya seminggu dua minggu juga ya kalau bisa seminggu lebih bagus lebih cepat lebih bagus sebenarnya untuk durasi itu karena Gak, gak sempet mikir terlalu panjang, banyak distraction semakin cepat, semakin semakin bagus. Makanya, kadang kalau dia masih agak mikir, kita mainkan jurus-jurus, keterdesakan sih. Ini udah ada yang mau ngeblok, loh Pak. Memang benar ada yang mau ngeblok kalau Bapak nggak segera uh, booking hari ini, ya. Nanti diambil orang gitu, atau uh, ini ada bonus yang dikeluarkan kantor, cuma untuk yang booking minggu ini gitu. Nah, itu kita mainkan uh, scarcity nya dan ini refundable loh Pak, maksudnya bookingnya ini bisa refund. Kalau bookingnya 10 jutaan sih uh, bisa refund. Uh, 10 jutaan ini buat ngetes juga, buat ngetes orangnya punya duit nggak sih gitu kan. Maksudnya, mau beli properti miliaran 10 juta susah nih, makanya siapin QRIS dan lain-lain untuk ke situ. Cuma kalau mau main booking yang hangus juga bisa-bisa aja. Misalnya uh, 3 jutaan atau 2 juta kalau hangus kan nggak masalah uh, biar kita juga punya apa ya alasan untuk memfollow up gitu ya itu sih kalau dari saya mungkin kang Indra di lapangan bisa Yap. nah ini uh, terkait ciri-ciri ciri-ciri yang sesuai bayar persona kita misalkan pensiunan dia kerja di mana itu bisa kelihatan pensiunan apa kerja di mana profesinya apa itu udah kelihatan di mana kelihatannya di get kontak di situ dari get kontak divalidasi di Google di sosial media yang lainnya nah itu udah enak gitu makanya ketika teman-teman udah paham gitu kan chatting dengan siapa nanti bahasa teman-teman juga menyesuaikan kayak gitu. Nah ingat kalau dokter tiba-tiba ada uh, konsumen langsung dikasih obat itu malpraktek ya coach <laughs> kayak gitu. Jadi fokus di kita itu uh, ditanya ta ditanya dulu bener tadi kata coach Alpian jangan uh, kayak interogasi gitu kan. Gimana cara bertanya yang baik untuk kita PDKT gitu kan. Nah ketika ada satu pertanyaan fokus jawab intinya aja yang dia ditanyakan memang kadang kita itu karena semangat nggak paham tuh maksud yang ditanyakannya kayak gitu jawab intinya aja tanya harga terus aja interaksi kayak gitu itu terus coach gimana coach udah ini tapi nggak disepakati makanya sama developer sama ownernya itu disepakati harga bottomnya berapa dikasihnya itu di angka berapa Kayak gitu, jadi nanti kita sistemnya buat pengajuan kayak gitu. Nah sebelum itu biasanya kalau untuk uh, owner itu lemah ketika memang apalagi Cashnya sekali bayar gitu kan, biasanya dikasih sedikit kayak gitu. Itu mungkin coach ya untuk ini izin uh, waktunya terbatas. Ini kayaknya bakalan keluar lagi nih, uh, Zoom-nya ya coach ya. Mungkin sebelum ditutup dari coach ada yang ingin disampaikan coach nanti detailnya boleh di WA ya, punten banyak kendala nih uh, malam ini. ya buat teman-teman mungkin yang pengen slide uh, step stepnya hari ini itu bisa langsung japri ke admin uh, nanti biar admin bisa uh, save nomornya, uh, save nomor admin juga nanti dikasih uh, slide hari ini. nah buat teman-teman ya uh, kita ada uh, insya Allah ada kelas online ada kelas offline sih kalau teman-teman mau ya itu tentang Uh, meta Ads Property itu nanti sepaket juga dengan teknik closingnya bahkan kita sediain tempat prakteknya jadi kita ada program uh, namanya dua hari Power Camp jadi ini camping tapi di kantor kita ya kita sediain uh, apa namanya tempat untuk teman-teman belajar kita kemarin habis set up tempat training center di C4 di Bogor ya teman-teman dua hari dua malam bareng kita itu langsung belajar sama Ya, salah satu nih, advertiser yang sudah menghabiskan hampir setengah miliar untuk iklan doang. Jadi, budget iklan dia yang udah dia keluarin itu hampir setengah miliar di niche Market Property. Nah, itu misalnya teman-teman langsung belajar langsung nanti ada saya, ada Kang Indra, ada juga Kang Saiful, advertiser itu. Kemudian juga ada Kang Wildan, nanti akan ngobrolin tentang bagaimana teknik negosiasi, teknik uh, closing, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman ya mungkin yang mau booking di hari ini ya itu aslinya harganya 3.500 buat dua hari dua malam ya kita belajar meta ads property ngasilin traffic langsung konversi bahkan sabtu minggunya kalau mau ikut handling customer magang kita juga sediain karena setiap sabtu minggu kita juga uh, buka open house ya teman-teman uh, nah itu harganya tiga juta tapi kita diskon jadi 2.500 aja. Nah, buat sahabat-sahabat teman-teman di sini yang malam hari ini ikut ya, yang mana nanti silakan langsung japri ke admin, teman-teman dapat harga super spesial nih, ya. Ada yang mau harga super spesialnya dan e, syaratnya DP malam hari ini. Ya, jadi malam ini hari ini DP berapapun ya, itu kita terima nanti akan dapat harga lagi nih super spesial ya. Dapat 1,9 juta aja dua hari dua malam ya. Silakan teman-teman ikut ya acaranya. Langsung kita praktek ngiklan di tempat, ya kan? Praktek netting, praktek bikin konten, termasuk praktek nanti handling customer di lapangan kita juga praktek. Jadi makanya nih kelasnya 90 80 kita praktek nanti. 70% teori, teman-teman. Nah, kalau itu kalau kelas offline-nya, yang pengen offline. Tapi kita kasih kesempatan nih buat teman-teman yang pengen online-nya aja, ya pengen, uh, apa namanya, uh, belajar,